Saya bercadang membeli lembu semeleh binatang korban saya pada tahun ini, apa persiapan yang perlu saya lakukan? Beginilah, bila masuk satu hari bulan, maka jangan potong kuku, potong rambut, potong misai, potong janggut, potong apa pula saja. Nah, jadi bila dah semeleh dah lembu mu, sama ada hari 11, 12 atau 13 Zulhijjah, selepas semeleh baru boleh kita potong kuku. Kita potong juga setelah masuk satu Zulhijjah, makruh, tidak berdosa. Nah, cuma kita nak ingat yang terbaik, iaitu bila kita nak korban, apa tujuan kita? Tujuannya pasal orang masuk korban, masuk etek. Ha, tak betul. Tujuan korban, satu, yang bahasa roh, supaya kita dekat dengan Allah, lebih dekat. Yang kedua, pada hisiah, nak mensedekahkan makanan yang orang ini tak mampu membelinya sepanjang tahun, iaitu daging. Orang miskin dapat makan daging bukan kerana mereka dapat duit, kerana kita yang bersedekah. Ha, kerana itu amalkan yang terbaik, sedikit saja makan, yang selebihnya sedekah. Kita banyakkan makan, sedikitkan sedekah. Lagi, buat balik ke tuang kita, tuang semeleh, sebeseng, nak makan, nak beranak. Ha, neh, nak ui ke orang miskin, bolehlah supik, bucu supik duduk daging. Ha, kalau supik balik, bodi anda basikal, berlipat, tiup daging. Lagi, rengangnya tu. Nabi atas seekor unta, ambil setapak tangan, anak bini isteri, ha, maka selebihnya sedekah. Kerana tujuan besarnya merasakan orang-orang miskin, daging-daging yang mereka tak mampu. Nah, soalan yang terakhir.